Jadi bukannya Antonio nggak peduli dan nggak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini, tapi nggak diterima dan ditolak deh. Pokoknya yang komen-komen tentang yang gua nggak suka, gua blok. Hai semuanya. Jadi di sini aku pengen perjelas bahwa yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mamah aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Oke, jadi bukannya Antonio gak peduli dan gak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini, tapi gak diterima dan ditolak dari sekolah. Bukan cuma Antonio aja. Misalnya, ada tante aku atau oma aku yang pengen bayar sekolah ini, tetap gak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai hak legal akses atau hukum atas diri aku ini. Yang punya dan tercantum namanya, yang punya hak legal akses ke diri aku ini cuman mama aku aja. Dan sekolah benar-benar memfokuskan dan pentingkan orang itu tersebut untuk membayar sekolah ini. Wawancara dong, nggak mau, tidak mau. Undangan TV aja gue tolak-tolakin, tidak mau. Sekarang yang aneh-aneh komennya gue blok ya. Gue udah nggak mau ada yang negatif-negatif. Pokoknya sekarang ada yang komen-komen buruk, ada komen-komen sok tahu, gue blok. Pokoknya yang komen-komen tentang yang gua nggak suka, gua blok, gua nggak peduli. Sekarang gua blok, nggak usah bawa-bawa nama-nama yang gua empet. Gua kasih tau ya, daripada kalian sibuk banget, kakak, mendingan ini nih, makan, oh no. Mbak, ini air panas ya? Oh iya, enggak jadi gitu. Kamu punya cuka enggak? Ada. Mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal. Iya, kalau lubangnya mah gitu dong, gede. Kayak kecap dikit, guys. Ini saus atau sambal, Mbak? Ini sama ini beda ya? Beda, ini sambal keripik, ini sambal mangga. Oh, sama sambal ya. Coba ya, kita enggak pernah pakai sambal keripik. Makan. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Guys, sekarang head comment menggurui, menasehati, gue akan block. Ya, jadi kalian bikin akun lagi untuk follow gue.
Ini gue suka mie ayam di sini karena mie ayam di sini ada tulang ayamnya nih. Ngok. Dan ini bukan tulang doang tapi dagingnya. Ah. Hmm. Tips jaga pola makan, nggak ada tipsnya, cuma pakai Nikita Mirzani herbal. Minum itu setiap hari, sehari 4 pil. Tuh lihat dagingnya gede banget. Jadi ini bukan tulang doang, no. Ini di mana? Ini Mikoga. Daerah mana ini, Om? Besde. Kalau mie ayam Sunja jauh di Binong. Kan gue pilatesnya di daerah BSD. Mbak, iya. Saya minta bill ya. Besok jangan telat deh ya pagi. Dapat diskon. Oh, makasih.
Oh dia kan, karena kan eh, dia emang jago ngedance. Tapi lihat dance-nya. Ini nih kecampur ya. Dia pakai penutup pentil doang. Bikininya. Iya. Ini lagi kita Korea tapi presiden Korea nggak bisa ini Blackpink karena Blackpink itu salah satu investor terbesar di Korea Selatan. Keuangannya Korea Selatan bagus banget filmnya. Apa di mana itu? Di mana dia nyanyi di situ? Apa dia? Dan nggak ada ngomong. Ada. Ini HBO ku. Oh HBO. Maknya kok gak kelihatan hantu dia hantu. Gue tuh ngomong sama arwahnya. Oh Jenny, film khusus orang dewasa kan dia bagus banget jadi dancer, black dancer, apa? Yes, biar gue. Tapi dia keren gila. Berarti ada cium-ciuman dong? Cium-ciuman gak ada, cuman dia dance-nya aja yang terlalu vulgar. Tapi kan emang dia jago ngedance. Emang jago. Dia. Terus dia bisa ekspresi mukanya. Sebenarnya main dancer, main di Blackpink tuh main dancer tuh bisa. Kalau Jennie tuh lead vokal.